USS Sewald adalah kapal perusak kelas Sewald yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa informasi tentang USS Sewald. USS Sewald dinamai dari Admiral Elmore R. Sewald Jr., yang pernah menjabat sebagai Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini adalah kapal perusak kelas Sewald pertama dan merupakan kapal perusak canggih yang dirancang untuk penggunaan dalam abad ke-21. USS Sewald memiliki panjang sekitar 182 meter dan berat deplasemen sekitar 15.000 ton. Kapal ini memiliki desain yang revolusioner dengan bentuk lambung yang canggih untuk mengurangi jejak radar dan meningkatkan efisiensi operasi. USS Sewald dilengkapi dengan senjata canggih, termasuk meriam elektromagnetik yang inovatif, rudal Tomahawk, dan rudal pertahanan udara. Kapal ini juga memiliki sistem pertahanan udara canggih. USS Sewald tidak dirancang untuk membawa pesawat, melainkan untuk fungsi perusak. Kapal ini memiliki kemampuan perang elektronik, pertahanan rudal balistik, dan pertahanan udara yang kuat. USS Sewald adalah kapal perusak yang memiliki kemampuan serangan jarak jauh dan mendukung operasi Angkatan Laut AS. Kapal ini juga dirancang untuk menjalankan peran sebagai kapal pemimpin dan komando dalam armada. USS Sewald telah mengikuti serangkaian uji coba dan evaluasi sejak diluncurkan. Kapal ini adalah bagian dari generasi baru kapal perusak yang memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan serangan Angkatan Laut AS. USS Sewald kapal perusak canggih yang mendukung kemampuan pertahanan dan proyeksi kekuatan laut Amerika Serikat dalam era modern. Kapal ini mewakili revolusi dalam teknologi maritim dan senjata. Piotr Veliki, juga dikenal sebagai Peter the Great, adalah kapal perusak penjelajah kelas Kirov milik Angkatan Laut Rusia. Berikut adalah beberapa informasi tentang Piotr Veliki. Piotr Veliki dinamai dari Tsar Peter yang Agung, yang memimpin Rusia selama abad ke-17 dan dikenal karena reformasi besar-besaran. Kapal ini adalah bagian dari kelas Kirov, yang merupakan kelas kapal perusak penjelajah berat. Piotr Veliki memiliki panjang sekitar 252 meter dan berat deplasemen sekitar 24.000 ton. Kapal ini merupakan salah satu kapal perusak penjelajah terbesar di dunia dan dilengkapi dengan sistem senjata dan pertahanan udara canggih. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal jelajah, rudal anti kapal, meriam naval besar, dan sistem pertahanan udara. Piotr Veliki memiliki kemampuan serangan jarak jauh dan pertahanan terhadap ancaman udara. Kapal ini tidak dirancang untuk membawa pesawat terbang, tetapi lebih fokus pada peran sebagai kapal perusak penjelajah yang berat. Piotr Veliki dapat beroperasi dalam berbagai kondisi laut dan berperan dalam perlindungan kepentingan maritim Rusia. Piotr Veliki telah digunakan dalam berbagai operasi militer dan latihan bersama dengan Angkatan Laut Rusia. Kapal ini mendukung kebijakan pertahanan dan kehadiran Laut Rusia di perairan nasional dan internasional. Piotr Veliki adalah salah satu kapal perusak penjelajah berat paling kuat yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia dan memiliki peran penting dalam proyeksi kekuatan Laut Rusia dan perlindungan kepentingan maritim mereka.